Operation Javier. Ini adalah salah satu mode cerita atau skenario cerita yang ada di game Resident Evil The Dark Side Chronicles yang udah gua stream sekitar seminggu lalu ya. Nah, terlepas apakah kalian itu suka sama format gamenya sebagai game on rail shooter, operasi atau cerita itu sebenarnya cukup penting dalam sejarah Resident Evil karena sangat menentukan nasib dari salah satu karakter yang paling ikonik di sejarah Resident Evil meskipun cuma muncul di RE ini sama di RE4 doang, yaitu Jack Krauser. Dan juga ada beberapa indikasi sejarah yang berpengaruh ke kejadian-kejadian Resident Evil kedepannya juga. Nah, jadi melalui video ini gue bakal menjelaskan apa sih sebenarnya Operation Javier itu, apa yang melatar belakanginya dan apa yang terjadi di operasinya, dan berakibat apa saja setelah operasi ini selesai. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi, ini adalah cerita mengenai Operation Javier saat pertama kali Leon dan Krauser saling mengenal. Nah, sesuai namanya ya, operasi ini tuh didasarkan pada seorang yang bernama Javier Hidalgo. Dia adalah pemimpin dari kartel narkoba yang bernama Sacred Snakes yang bermarkaskan di hutan Amazon, Amerika Selatan. Nah, berkat bisnis narkobanya, organisasi ini tuh berhasil menguasai hampir dari seluruh wilayah Amazon hingga mampu menyuap warga desa terdekat hingga pemerintah lokal. Bahkan kartel rival pun tidak sanggup melawan mereka dan tidak jarang juga banyak para kartel rival ini yang akhirnya dibasmi oleh Sacred Snakes. Dengan kekuasaannya ini, tidak ada yang berani menentang kuasa dari Sacred Snakes. Nah, Javier di sini memiliki istri dan juga anak. Istrinya bernama Hilda dan anak perempuannya bernama Manuela. Nah, tapi Hilda itu tiba-tiba mengidap suatu penyakit yang sangat langka dan sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, putus asa untuk menyembuhkan sang istri, Javier akhirnya mulai melakukan bisnis dengan Umbrella Corporation pada tahun 1991 untuk pembelian T-Virus beserta instruksi untuk menggunakannya sebagai pengobatan Hilda. Nah, tidak hanya T-Virus untuk pengobatan, Javier juga membeli virus serta beberapa BOW untuk tambahan pasukan kartel narkobanya. Nah, pengobatan Hilda menggunakan T-Virus awalnya berhasil, nah tapi seiring waktu, kondisi Hilda memburuk hingga akhirnya ia mulai bermutasi menjadi monster air raksasa. Nah, Hilda kemudian disembunyikan oleh Javier pada sebuah ruangan khusus sambil mencari cara untuk mengobatinya. Javier juga kehilangan kepercayaan terhadap Umbrella sejak saat itu, namun tetap membeli BOW dan juga virus dari mereka untuk kepentingan Sacred Snakes-nya. Nah, pada saat ini juga Javier mulai menjalankan sebuah program yang bernama Code Remnant. Sebuah program di mana ia memerintahkan organisasinya untuk melakukan percobaan terhadap zombie, BOW, dan juga T-Virus yang mereka miliki, sehingga secara efektif Javier berhasil membangun sebuah pasukan BOW dan zombie miliknya sendiri. Nah, beberapa dari zombie ini bahkan berhasil mengalami proses VX, layaknya zombie Crimson Head milik Umbrella, makanya ada beberapa zombie yang bisa lari di Operation Javier di sini. Nah, pasukan zombie ini juga ia gunakan untuk memerangi rival dan siapapun yang menentang kekuasaannya. Code Remnant di sini semakin memantapkan posisi Javier sebagai penguasa hutan Amazon. Dan hal ini mulai mengkhawatirkan tidak hanya warga sekitar dan pemerintah sekitar saja, tapi juga negara-negara tetangga terdekat. Kemudian memasuki tahun 2001, Manuela mulai menunjukkan gejala penyakit yang sama seperti yang diderita oleh ibunya. Nah, Javier kemudian kembali mencari solusi untuk pengobatan anaknya tersebut. Di saat yang bersamaan, Umbrella yang tengah diambang kebangkrutan akhirnya mulai menaikkan harga penjualan mereka. Karena merasa ditipu, Javier juga mulai mencari vendor lain untuk pembelian BOW. Nah, pada saat inilah, ia mulai menjalin hubungan bisnis dengan Albert Wesker yang saat itu mewakili organisasi rival Umbrella. Nah, harga yang ditawarkan oleh Wesker itu ternyata jauh lebih murah ketimbang yang ditawarkan oleh Umbrella. Dengan ini, Wesker bahkan berhasil membujuk Javier untuk berhenti membeli apapun dari Umbrella. Wesker di sini juga menawarkan T-Veronica Virus kepada Javier sebagai pengobatan bagi Manuela, lengkap dengan instruksi penggunaannya. Javier yang sebelumnya sudah mendengar rumor tentang T-Veronica Virus akhirnya setuju untuk membeli virus tersebut dengan harga yang sangat tinggi
serta menjadikan Wesker sebagai stakeholder dalam organisasi Sacred Snakes. Ini adalah persyaratan yang sudah dinegosiasikan oleh Javier dan juga Wesker. Nah, sebagai pengingat, ini adalah di tahun 2001, yang berarti sekitar 3 tahun setelah tahun 1998. Yang berarti, kenapa di sini Wesker itu bisa mendapatkan virus T. Veronica? Itu karena di tahun 1998, Wesker berhasil mendapatkan sampelnya dari mayat Steve Burnside di Resident Evil Code Veronica juga. Nah, kemudian setelah pengalamannya dengan Alexia Ashford, Wesker menginstruksikan Javier untuk melakukan transplantasi organ secara rutin untuk Manuela agar ia tidak bermutasi. Nah, cara ini terbukti berhasil, dan Manuela ternyata berhasil hidup lebih lama tanpa mengalami nasib mutasi seperti Hilda, yaitu ibunya. Nah, namun untuk menjalankan transplantasi organ ini, Javier memerintahkan organisasinya untuk menculik warga desa sekitar yang memiliki rentang umur yang sama seperti Manuela. Nah, selain untuk kepentingan Manuela, aksi penculikan ini juga menjadi awal bagi Sacred Snakes untuk melakukan perdagangan organ manusia di pasar gelap. Nah, jadi pada saat ini sumber keuntungan mereka itu udah ada dua ya. Yang pertama udah si narkoba, ditambah dengan perdagangan organ manusia di pasar gelap. Nah, akhirnya memasuki tahun 2002, aktivitas Javier di sini semakin meresahkan pihak-pihak terkait. Dan Amerika Serikat juga telah lama mengintai aktivitas Javier, khususnya ketika ia mulai berbisnis dengan Umbrella Corporation. Nah, pada tahun yang sama, AS juga telah menemukan bukti keterlibatan mantan karyawan Umbrella yang menjual BOW kepada Javier. Nah, akhirnya tidak mau menunggu lama lagi, tim anti-Umbrella milik Amerika Serikat kemudian melancarkan Operation Javier sesuai dengan protokol antivirus weapon number 7600 untuk pembasmian T-Virus dan apapun yang berhubungan dengan Umbrella Corporation. Nah, tujuan dari operasi ini adalah untuk menangkap Javier dan juga menangkap karyawan Umbrella yang menjual BOW kepadanya. Nah, operasi ini juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat, juga dari beberapa petinggi desa sekitar. Nah, akhirnya operasi ini secara kronologi merupakan misi pertama dari Leon S. Kennedy sebagai agen pemerintah. Dan seperti yang kalian tahu, ini menjadi momen pertama kali ia menjadi rekanan dengan Jack Krauser. Nah, Krauser pada saat itu adalah tentara dengan pengalaman yang sangat luas di beragam medan tempur. Dia sudah lebih berpengalaman dari Leon, dia sudah lebih berpengalaman di berbagai medan yang sulit. Nah, mengingat medan Amazon yang cukup berat, akhirnya Amerika menugaskan Krauser sebagai rekan Leon di sini. Nah, tapi tanpa sepengetahuan pihak Amerika Serikat, di hari yang sama ketika operasi ini diluncurkan, Manuela itu mengetahui kebenaran soal bagaimana ia bisa bertahan hidup. Nah, karena terpukul, Manuela kemudian melarikan diri dari mansion ayahnya dan bersembunyi ke desa terdekat hingga bertemu dengan pemandu lokal untuk Leon dan Krauser. Karena murka atas tindakan Manuela, Javier kemudian membanjiri desa tersebut menggunakan bendungannya. Dan tidak hanya air saja, Javier juga bahkan menyebarkan T-Virus melalui air tersebut dan juga melepas beberapa BOW. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi sumber outbreak T-Virus pada Operation Javier di sini. Krauser dan Leon sendiri itu datang bertepatan ketika desa ini sudah dipenuhi oleh zombie dan juga makhluk-makhluk lainnya. Krauser yang awalnya tidak percaya tentang adanya BOW akhirnya meminta Leon untuk menceritakan seluruh pengalamannya di Raccoon City agar ia bisa menjadi lebih efektif dalam menjadi rekannya. Kemudian setelah mereka menemukan Manuela dan mengetahui bahwa perawatannya itu dilakukan dengan T. Veronica Virus, Leon juga menceritakan kepada Krauser pengalaman Claire dan juga Chris ketika mereka berhadapan dengan Alexia Ashford. Itu dari Resident Evil Code Veronica. Nah, tidak lupa, Leon juga menceritakan siapa dan bagaimana keterlibatan seorang Albert Wesker pada insiden di Pulau Rockford tahun 1998 tersebut. Pada akhirnya, meskipun beberapa hal terjadi di luar rencana, tapi Operation Javier itu terbilang sebagai operasi yang cukup sukses. Nah, Javier yang sudah bergabung dengan tanaman Veronica terpaksa harus dibunuh. Tapi hal ini juga mencegah potensi penyebaran T. Veronica Virus yang dikhawatirkan dapat merusak seluruh ekosistem Amazon. Manuela di sini juga berhasil mengendalikan infeksi T. Veronica-nya dan bahkan dapat menggunakan kekuatan darah yang berapinya itu untuk membantu Krauser dan Leon ketika mereka melawan Javier. Nah, sayangnya di sini Krauser itu terpaksa harus menerima cedera yang cukup parah pada lengan kirinya, dan ini adalah cedera yang akhirnya memaksa Krauser untuk pensiun. Nah, tapi apa yang tidak diketahui oleh Leon adalah seiring berjalannya misi ini, Krauser mulai merasa cemburu terhadap status elit Leon sebagai agen di bawah perintah langsung presiden.
Krauser kemudian bertekad untuk membuktikan dirinya lebih baik daripada Leon. Nah, tapi untuk memperparah keadaan, Krauser di sini juga mulai menilai penggunaan BOW itu sebagai salah satu senjata yang efektif dan cara yang tepat untuk mencari kekuatan. Nah, penilaiannya terhadap BOW ini juga semakin diperparah setelah menyaksikan kekuatan Manuela dan juga Javier, khususnya Manuela ya, karena dia memiliki darah yang bisa berubah menjadi api. Kemudian cedera dan pemberhentiannya dari militer akhirnya memantapkan Krauser untuk memalsukan kematiannya dan mencari keberadaan Wesker untuk memperbaiki lengan kirinya dan memberikannya kekuatan dengan eksperimen virus. Dan itulah sejarah kenapa dia bisa jadi jahat di Resident Evil 4. Nah, ada masalah lain selain Krauser yang jadi jahat di Resident Evil 4. Nah, masalah lainnya adalah Manuela, yang di sini Manuela itu sudah berhasil diselamatkan oleh Leon dan Krauser, yang itu berarti akhirnya pihak Amerika Serikat memiliki akses terhadap sampel T. Veronica virus yang ada pada tubuh Manuela. Nah, hal inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Derek C. Simmons dan juga Carla Radames dari Resident Evil 6 untuk pembuatan C-Virus. Karena sebagai pengingat aja, C-Virus itu tercipta berkat eksperimen dan kombinasi dari T. Veronica virus dan G-Virus, yang keduanya sudah dimodifikasi oleh Carla Radames, yang akhirnya terciptalah C-Virus dari situ. Nah, selain Manuela, ada masalah lain ya, karena terdapat indikasi juga bahwa Ada Wong itu terlibat dalam insiden ini, tapi tidak dapat dipastikan ya apakah ini tuh benar-benar Ada atau bukan. Nah, jadi sebelum Javier itu bertemu dengan Wesker, Javier itu sempat berbisnis dengan wanita Asia katanya, yang mengaku sebagai broker atau perwakilan dari Umbrella Corporation pada saat itu. Nah, di si Ada inilah atau si wanita Asia inilah yang memberitahu bahwa Umbrella tengah menaikkan harga mereka, dan akhirnya si Ada ini juga yang memberitahu alasan dari kenaikan harga tersebut adalah karena Umbrella tengah menghadapi kebangkrutan. Nah, tapi sebagai pengganti dari informasi kebangkrutan yang sebelumnya sudah dibocorkan oleh Ada, si Ada di sini akhirnya meminta informasi mengenai wilayah penjualan narkoba yang dilakukan oleh Sacred Snakes. Nah, tapi pada akhirnya Wesker lah yang memperingatkan Javier tentang Ada bahwa ia adalah mata-mata dari pihak Umbrella. Nah, mengetahui hal ini, Javier akhirnya sempat memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membunuh Ada. Tapi di sini Ada berhasil melarikan diri sebelum ia ditemukan oleh orang-orangnya Javier. Nah, jika wanita ini benar adalah Ada Wong, karena mengingat Wesker sama Ada itu di tahun 2002 dan 2001 harusnya mereka itu kerja di organisasi yang sama, yaitu Rival Umbrella. Jadi, sangat tidak bisa dipastikan motifnya Ada kenapa dia harus pura-pura jadi perwakilan dari Umbrella Corporation pada saat itu. Nah, jadi itulah yang bisa gue ceritakan mengenai Operation Javier ya. Jadi seperti yang udah kalian dengar tadi, ada dua hal di sejarah Resident Evil yang menurut gue adalah akibat langsung dari apa yang terjadi di operasi ini. Yang pertama adalah si Krauser jadi jahat di Resident Evil 4, dan yang kedua adalah terciptanya si virus secara tidak langsung ya. Karena seperti yang tadi gue bilang, si virus itu adalah kombinasi dari T. Veronica virus dan juga dari G virus. Nah, jadi langsung aja kalian komentar pendapat kalian tentang Operation Javier ini. Dan gue sih bener-bener gak bosen-bosen buat bilang ya, yang namanya Operation Javier ini bener-bener sayang banget cuman dibikin jadi game mini doang ya di Resident Evil The Dark Side Chronicles. Ini bener-bener adalah sebuah momen yang penting banget dalam hubungannya Leon dan juga Krauser. Ini juga cukup ngasih banyak konteks tentang kenapa mereka itu juga seperti itu di Resident Evil 4. Karena kan ya RE4 kan rilis duluan kan ketimbang Dark Side Chronicles. Dan gue rasa juga pada saat ini orang-orang tuh kan pastinya lebih tahu Resident Evil 4 duluan ya. Ketika mereka ngelihat Dark Side Chronicles tuh mereka kayak ini film atau game. Bahkan kemarin pun waktu gue stream banyak kan yang akhirnya bilang, atau banyak yang akhirnya gak nyangka, oh ternyata ini tuh game gitu ya, bukan film, tapi ternyata game itu seperti on rail shooter. Gue benar-benar lebih prefer ya kalau misalkan Capcom kedepannya itu bisa nge-remake game ini, tapi benar-benar bikin dengan full game AAA seperti yang kita lihat sekarang. Ya terserah mau dibikin first person, terserah mau dibikin TPS, mau kameranya juga gue sih gak jadi masalah, tapi intinya game ini tuh pantas banget buat dapet treatment remake seperti yang kita lihat di Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 juga. Karena cerita yang benar-benar penting bukan hanya untuk Resident Evil 4 juga, tapi bahkan juga bisa dihubungkan ke kejadian di Resident Evil 6. Jadi benar-benar sangat disayangkan banget menurut gue kalau Capcom gak bisa ngeliat kesempatan ini di sini.
Nah, jadi sekali lagi langsung aja komentar pendapat kalian tentang Operation Javier ini, dan kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Gue Papa Killstreak, signing off, dan thank you banget semuanya. Bye-bye.